Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Indonesia raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah, puji syukur ayah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang pada pagi hari ini atas segala nikmat anugerahnya kita diberikan kesehatan dan banyak kenikmatan, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di aula dari pemasyarakatan kelas 2 Pontianak. Maksud dan tujuan maksudnya kegiatan penguatan moralitas budi pekerti bangsa Indonesia bagi UIN Bapak kelas 2 Pontianak diselenggarakan dengan maksud untuk memperkuat budi pekerti moralitas dan etika UIN Bapak kelas 2 Pontianak. Melakukan suatu perubahan sikap dan karakter kita untuk kebaikan semua orang. Baik, sebelum kelas ini dimulai, ada beberapa tata cara yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Jadi kami memohon pada Bapak Ibu untuk sama-sama melatih diri. Ya, saya sudah belajar. Ya, saya tahu. Ya, saya paham. Ya, saya ini. Namun di seiring dengan perjalanan, kita lupa mendeteksi itu. Kenapa wadah saya kok nggak penuh ya? Kita terus menyalahkan orang lain. Tapi kita tahu, oh ya, aku salah, sukanya marah-marah ya. Udahlah, aku perbaiki. Langkah kedua, kita mulai memperbaiki diri. I'm sorry for me and for you. Terus dia lakukan. Setelah 3 tahun terus dilakukan, mulai ada pertumbuhan dan semua akhirnya sudah di depan selebar bahu dan 90 derajat kemudian ini dengan hidup kemudian berdiri kembali sambil kita menyanyikan cinta hidupnya seperti ini. Kenapa hanya cuma di foto tidak mencintaimu, maafkan aku, ampuni salahku, terima kasih. Kemudian pikiran kita, sini kita masih punya pikiran yang waras, kita bilang petani, bilang kelayak kamu. Terima kasih negara yang telah membina dan melindungi kita. Oleh kepada ibu, yuk kita coba. Terima kasih orang tua yang memberikan duri dan membesarkan kita. Coba kita bayangkan berapa kali dan berapa kali mama itu memindahkan dari dapur sampai ke ruang makan. Kita ambil contoh, sehari kita makan 3 kali. 3 kali kali 30 hari. Bolehlah. Sesuka hati kita memberi nasihat tidak seperti itu. Kemudian kita harus tahu balas budi. Itulah sebagai bawahan dan anak. Itu
itu adalah hal yang paling penting sehingga mampu meminimalkan angka perceraian dan menyelamatkan generasi yang akan datang. Diganti kaki kanan juga mulai mulai kaki kiri, kamu kok enak aja jalan duluan. Kamu selalu saudara seperti itu sehingga kita berjalan juga harus lompat dua kaki. Firmanya setelah kita tahu, mari kita tempatkan diri kita di posisi magnet yang seperti aku gembira, yuk malam. Bila dengar tawamu, tertawa dikit pas dulu. Hatiku bersedih bila engkau menangis. Lupa. Kuharap banyak sungkan pak, yuk. Dukungan darimu yang kita butuh dukungan. Cinta dan kasihmu kuatkan, menguatkan hatiku. Kita satu keluarga, saling butuh di dunia ini. Mari pak, silakan pak, ini pak maju pak. Mari ya, silakan pak di depannya, ini bapak numpang mau ke depan. Iya, iya. Keluarga kecil itu seperti ini ya. Kita sama-sama mohon maaf dan berterima kasih juga buat bapak semua yang masih meluangkan waktu. Ingatlah perubahan itu ada pada diri kita. Kita mulailah keluarkan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa bapak. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih.